time it is. Marvin Devine. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan prihatin dengan cedera striker muda timnas Indonesia, Bagus Kahvi, saat tengah bertanding bersama tim Garuda Select di Inggris. Ketua PSSI yang karib disapa Iwan Bule itu menegaskan segera berkoordinasi dengan tim teknik PSSI dan Garuda Select untuk proses penanganan cedera yang membuat pemain muda itu harus beristirahat cukup panjang. Cedera yang dialami striker dengan ciri khas rambut keribu itu pun mengundang empati dari banyak pihak. Mengingat perannya yang sangat penting saat memperkuat timnas Indonesia U16 maupun timnas Indonesia U19. Bagus Kahvi diprediksi bakal beristirahat cukup panjang, sekitar 3 bulan dan mungkin saja mencapai 8 bulan. Hal tersebut tentu berpotensi mengubur impiannya bermain di Piala Dunia U20 2021, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Menanggapi hal tersebut, Iwan Bule langsung berkoordinasi dengan pihak Garuda Select. Kami berkomunikasi dengan tim teknik dan Garuda Select. Kami akan diskusikan dengan Indra Safri dan Nurwindo dan staf kepelatihan. Saya berharap dia bisa tetap bermain di Piala Dunia karena dia tampil luar biasa di Inggris, ujar Iwan Bule di sela-sela inspeksi ke Stadion Gelora Bung Karno. Ya, kita doakan saja sobat Big Cuy. Semoga cedera Bagus Kahvi bisa mendapat penanganan yang baik sehingga ia lekas sembuh dan bisa membela Indonesia. Dan jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu nggak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola.